Yo, what's up Sobat HSR, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini kita baru kedatangan lagi nih velg-velg keren, kece, ganteng yang pasti bisa merubah tampilan mobil kalian. Gue akan langsung unboxing satu persatu. Nah, berhubung si Ilham lagi datang bulan, jadi dia gak masuk. Ya kan, jadi gue syuting sendiri. Sekaligus coba konsep lain, ya kan. Kalau biasanya pakai kamera jauh, sekarang gimana kalau gue syutingnya ala-ala vlog gitu. Nanti kalian boleh komentar di bawah ya, bagusan gimana nih? Bagusan gue bikin ala-ala vlog atau gue bikinnya kayak unboxing seperti biasa? Ini dia. Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat, yaitu Bravo Motorsport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Sawah Besar atau sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan balancing roda. Dan kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung aja follow akun Instagramnya. Nah, ini dia boy, kurang lebih ada 20 velg ya boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, kurang lebih ada 20 velg yang akan gue bahas. Gue akan bahas dari yang ujung pertama banget. Nih, dari dia nih, yang pertama. Ini adalah HSR Hiroshima. Dengan spesifikasi berapa, Street? 17, lebarnya itu 7,5, offsetnya itu 45. Nah, gila keren nih. Ya, kalau model begini mah udah nggak usah dibahas deh. Pasti kalian juga udah sering lihat dan emang udah jadi favorit kalian juga. Cuman di sini yang uniknya itu kita datengin dua warna. Flame bronze mana? Oh, di ujung banget ya. Aduh, ujung banget lagi. Ya udah, ini dia. Kita datengin yang hitamnya. Tuh. Net boy, itu main cakep banget nih. Ini tuh dia lubangnya lubang double PCD ya. Dia ada di 5100 dan ada di 5114. Tuh, cakep banget boy. Coba lu pilih yang mana? Yang hitam atau yang bronze? Bebas pilih. Oke, selanjutnya. Ini nih. Gila nih, cakep juga nih. Merahnya dari dalam ya. Tuh lihat tuh. Merahnya dari dalam ngumpet ya. Jadi kalau misalnya dari samping lihatnya tuh kayak ih, anjir. Bisa aja kepikiran ya, bikin concave di dalam, bukan concave, bikin groove di dalam, terus dikasih warnanya warna hitam. Ini kalau namanya itu adalah HSR Assassin. Ini juga udah pernah datang nih kemarin, kalau saya gue udah pernah review. Dia ini lebar ring 17, lebarnya 7,5 dengan offsetnya itu 40. Nah, dia hanya ada di lubang 4 ya, 4100 dan 4114. Nah, selain warna merah, lihat nih, kita juga punya yang ini dia nih. Gila boy, warna kuning nih, lihat nih. Oh, gold. Ini kebiasaan nih Astrid. Gold. Nih boy, ini yang namanya Astrid nih. Biasaan suka bener-bener ngomongan gua. Tapi bener sih, ini gold, cuman kalau di mata gua ya kuning sih. Tuh, lihat kalau kita lihat dari bawah, dia tuh ada groove. Terus dikasih warna kuning. Ganteng banget sih. Oke. Yang mana? Yang kuning atau yang merah? Terserah kalian. Oke boy, selanjutnya ini adalah HSR Vital nih. Gila, keren banget ya. Dia ini ada di ring 18 dengan lebarnya 8, offsetnya 42. Nih, lubangnya dia single PCD ya, 5 ya. 5 × 114. Wih, cakep. Nah, selain warna ini, kita punya juga yang warna ini nih. Tuh, ini warna merah ya. Tapi kayaknya bukan 18 nih. Coba gue cek dulu ya. Oh, ini ring 17 ya. Ring 17, lebarnya 7, offsetnya 40 ya. Nah, kalau ini dia lubangnya ini double PCD untuk lubang 4 ya boy. Nih, tuh 17 tuh. Cocok banget buat mobil apa aja nih? Banyak sih. Avanza Xenia udah pasti nih 17-8. Ini Brio juga bisa masuk nih kayaknya nih. Nanti kita coba boy. Masih ada lagi vitalnya nih. Nah, ini dia. Nah, ini yang ring 18-nya nih. Ini yang ring 18-nya nih. Astrid, sini jangan jauh-jauh. Ih, biasaan.
gitu ya boy ya, Astrid pakai masker ya, kita tetap menjalani protokol kesehatan. Nah ini Heiser Vital ring 18, lebarnya 8 juga, offsetnya 42, single PCD ya, 5x114. Kalau tadi kalian gua kasih yang warna ini silver ya, apa ini hitam ya, black polish, sekarang black red. Nah cakep, tapi kita juga punya yang ini tuh, ada dua lagi tuh, ayo kita coba jalan ke sana. Nah ini itu dia ring 17 nih, ring 17 lebarnya 7, offsetnya 40 nih. Nah dia lubang 8 nih ya, jadi cuma beda warna doang nih. Enggak deng, ini yang 5 deng, single PCD. Oh iya, dia ada juga nih yang semi matte black, ini dia sama sih speknya sih, ring 17 lebarnya 7, offsetnya 40, lubangnya 5x114 ya. Ring 17 tuh bisa apa ya, expander bisa, terus R3 juga bisa, terus apa lagi, Altis juga bisa nih, sedan nih, Altis gak salah lubang 5 deh kalau gak salah. Nah kalau yang ini baru lubang 4 ini boy, double PCD nih, tuh 400x414, ring 17 lebarnya itu 7 dengan offsetnya 40. Nah jadi Vital ini masuk 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 model ini. Selanjutnya ini No Zero ya, No Zero kalau kemarin udah ada yang warna hitam dan warna putih, sekarang datang yang warna bronze nya nih, dengan spesifikasi ring 15 lebarnya 6,5, offsetnya 38, lubang 4 ya, 400x414, cocok nih buat Brio, pasti masuk nih, enak nih, bagus nih buat Only Brio, buat Agya, terus Kalia, terus Avanza juga kalau mau pakai ring 15, cakep nih. Ini satu doang ya datang ya, No Zero ya? Oh ada, oh 15 satu, tapi dia punya kakaknya nih, gila banyak banget. Oh ini juga, wah nih lihat, jadi di apa namanya, di sela-sela, bukan sela-sela sih, di sampingnya tuh dia ada groove, terus ada warna merah, tapi merahnya tuh nggak merah banget, tapi kayak merah apa sih, merah polis ya. Nah dia ini ringnya ring 17, lebarnya 7,5, offset itu 38. Untuk lubangnya sendiri dia 1, 2, 3, 4 nih, double PCD 400 dan 414. Oke selanjutnya ini ada yang warna hitamnya nih, speknya sama ya, speknya sama, PCD nya pun juga sama, jadi cuman varian warna. Ring 17 ya, 17 lebar 7,5 nih. Oh ya, ini 17 lebarnya 7,5, offsetnya 38 nih. Nah sama satu lagi, ini double PCD, double PCD. Yang ini apa bedanya nih? Beda warna. Oh iya, kalau yang ini matte ya, ini warnanya matte nih, tuh teman-teman bisa lihat ya, tuh boy, lihat boy, warnanya matte ya, sedangkan kalau yang ini tuh kayak mengkilap-mengkilap gitu, yang ini enggak. Yang ini mengkilap-mengkilap gitu, yang ini enggak. Yang ini kayak gini, dia warnanya matte, cuman ditambahin groove-groove lagi. Kalau yang ini warnanya mengkilau-kilau, glowing, seperti cewek-cewek zaman sekarang yang pada pengennya glowing in the dark. Nah selanjutnya ada ini sama juga ya modelnya. Oh iya, ini No Zero ya, banyak No Zero datangnya ya. Sama 17. Ya, yeah. Dia di sama ya, 17,5 ya. 17,5, offsetnya 38, double PCD 400x414. Ini yang glowing nih, ini glowing, ini gak glowing. Ini yang mana grey-nya, SMG, semi matte grey. Gila, banyak juga ya. Oke boy, ini selanjutnya adalah HSR Loud, LOUD, HSR Loud, dengan spesifikasi ring 17, lebarnya itu 7,5 dan belakangnya 8,5. Jadi dia ini velgnya belang ya. Offsetnya itu 45 dan 35. Untuk PCD-nya dia double PCD 400 dan 414. Cocok banget nih. Ini kayak spek gua di Avanza dulu nih ya. Si Anja ya. 17 8,5 iya nih. Persis nih kayak speknya Anja dulu nih. Ini keren nih. Cuman bedanya iya emang ini velgnya Anja tuh. Enggak, Anja Rumoy. Oh, Rumoy. Oke. Okay. Mirip ya. Dari pitrepetnya, oke, okay. Dia cuma ada satu warna doang ya, satu. Oke, selanjutnya ada ini tadi udah. Oh, ini nih. Ini dulu nih. Ini dulu deh. Ini. Ini apa nih? Ini HSR Aero. Ya, Aero kemarin juga baru masuk. Ini mungkin tambahannya lagi nih. Ini yang pertama, dia itu memiliki spesifikasi ring 15, lebarnya 6,5 nih. Offsetnya 45 nih. 45 berarti keluar banget dong. Masuk banget dong. Salah ya, kalau dia maksudnya masuk banget dong ya. Ini 45 nih. Nih warnanya ada dua nih. Hitam, grey. Ini cocok banget untuk mobil-mobil city car yang dari Jepang. Contohnya kayak Honda Brio, terus ada Agya, Ayla, Kalia, Higra, Avanza, apalagi Xenia. Eh, bantuin dong. Banyak deh pokoknya, Swift, terus apa lagi?
Pokoknya mobil-mobil biasanya city car yang produksi dari Jepang deh, pokoknya itu Toyota tuh, terus ada Suzuki. Suzuki sempat ya? Ini sempat deh. Oh iya, ini sempat. Ya pokoknya masih masuk deh. Nah gitu nih, kalau misalnya menurut gue pribadi, ini tuh dia keren dan bikin tampilan mobil kalian tuh jadi kelihatan kayak rally look ya. Rally look ya, ini maksudnya. Rally. Hah? Rally. Rally look ya, keren banget. Dan yang terakhir nih ada, mana dia? Yang terakhir nih. 1, 2, 3. Emang ini bedanya apa nih? Beda warna, dua. Ada dua warna. Oh, dia datang ada dua warna. Ini adalah HSR Sound. Nih tuh ya, kalian lihat dulu baik-baik. Ini HSR Sound dengan spesifikasi ring 17, lebarnya 7,5 dengan offsetnya 45 nih. Cuman bedanya, kalau ini sama ya, warnanya sama nih. Ini sama, cuman bedanya ini lubang 8, 400-414. Yang ini single PCD lubang 5, 5x114. Kalau yang ini, beda warna ya. Iya sih, gue ngeliatnya beda nih. Nih, ini tuh kayak, ini warna apa nih disebutnya nih? Daktin. Daktin. Oh, daktin. Jadi dia kayak lebih gelap gitu, boy. Kalau misalnya kalian lihat dari kasat mata dari jauh tuh kayaknya sama ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari deket, betul ya tuh. Ada perbedaan warna ya. Ini tuh seakan-akan tuh lebih. Kok gue malah lihatnya gelapan yang ini ya? Kalau gue nggak tahu, ini dia beda ya. Tuh, cuman kalau dari segi spek dan lain-lain semuanya masih sama semua tuh. Ini cocok nih 514. Ring 17 ini ya? Hah? Ring 17 ini bisa dipakai mobil apa nih, Chris? Soalnya Expander ada. Expander ya, Expander bisa. Terus apa lagi? Livina juga bisa, Oli Livina ya. Terus Oli R3 juga bisa. Terus apa lagi? Raserio cakep juga nih. Bikin mobil kelihatannya lebih gagah. Karena kan dia palang 6 ya. Palang 5. 6 coy. Hitung dong. Gak percaya. Oke boy, itu dia tadi beberapa velg. Kurang lebih ada 20 velg nih yang datang dengan spek-spek yang berbeda-beda di tanggal 21 Juli 2020. Mungkin ini akan tayang minggu ke depan kayaknya deh. Iya, soalnya videonya lagi banyak banget. Yang pasti velg-velg yang tadi gue tunjukin itu kalian udah bisa temuin di toko-toko TKB Group terdekat daripada kalian. Oke, jangan lupa ikutin terus nonton videonya, terus kalian boleh kasih komentar supaya mendapatkan kesempatan mendapatkan satu set velg HSR gratis dari tim HSR. Oke, gua Aldi Reza undur diri. Jangan lupa subscribe ya kan. Terus di komen, terus di share, kasih lihat ke teman-teman kalian. Biar jangan cuma kalian doang yang kena racun, tapi teman-teman kalian juga. Oke, boy. Gua undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.